guys, udah nyampe di Cikarang guys. Panasnya gimana? Panas banget. Hampir mati. Gitu. Mirchan juga basah banget. Seperti kayak udah mandi. Ini udah nyampe Cikarang, Bekasi tuh panas banget. Ini ada orang Bekasi, kita tanya. Bekasi panas gak sih? Udah biasa. Udah biasa ya? Enggak biasa buat kita ya sayang ya? Iya, enggak bisa kayak gitu. Mau pulang ya? Mau pulang ke Jepang? Mirchan, mama saking panasnya duduknya sampai jauh banget tuh. Udah kayak capek banget. Duduk perjauhan. Berangkat dari Jepang ya, dari tengah malam kemarin nyampe Jakarta tadi pagi. Berang nyampe tidur juga. Berang tidur kan ya? Moga-moga bisa cepet disiapin kamar kita sayang. Iya, jadi mereka bisa istirahat. Kamarnya kayak gimana sayang ya? Katanya sih ini hotel terbaik di Cikarang sih, katanya gitu. Katanya, makanya banyak orang asing. Temen aku juga ini tamu dari Jerman, dari Eropa, mereka ingin nginepnya di sini. Udah kita lihat lah, ini nama hotelnya Holiday Inn. Holiday Inn itu sebenarnya banyak loh, di Jepang juga banyak loh Holiday Inn. Di Singapura ada, lihat wajahnya udah kusam, wajahku juga ada kusam. Wajah semua orang kusam, perminyak. Habis ini bisa buat goreng tahu ini. Minyaknya diperes. Tapi di sini ada kolam renang, ada ijo-ijonya. Cuacanya bagus ya? Cuacanya. Cuacanya bagus. Bukan bagus lagi, panas. Suasana bagus banget. Oh, suasana bukan iya. Cuaca. Cuaca juga bagus ya. Tuh, lihat mama sampai ngantuk loh itu, ibu mertua ngantuk itu. Restoran itu hebat banget. Hah? Kita kayaknya bagus ya? Ntar kita muter-muter ke belakang aja ya. Yuk, berdiri ya. Yuk. Tapi capek sekarang mau tidur. Cari tempat buat ganti popok guys. Ini soalnya pampersnya Mirchan itu udah basah. Takut bocor nanti. Jadi aku pinjem ruangan sama mas-masnya tadi buat ganti popok. Hai, irasai masse. Irasai. Apa? Suasananya apa? Suasananya cozy banget. Cozy banget iya. Bahasamu itu. Hai, dozo. Oh, sini. Buat itu kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Langsung bisa. Ini punya Ki. Orang sakit, ganti popok. Ganti popok. Ganti banget. Guys, aku kaget. Ini, kamar mandi kayak gini. Tapi papernya gak boleh berair ya. Walaupun kita pakai tisu, tapi harus pakai tempat sampah gitu. Tapi nggak boleh ya. Baru tahu. Ada masalah. Ada masalah apa? Tisu nggak boleh buang. Tisu nggak boleh buang? Iya, buang ke apa? Tabnya itu. Di klosetnya. Iya iya. Nggak boleh dibuang. Iya. Jadi harus taruh di apa? Bawa pulang. Bukan. Tempat sampah. Ada tempat sampahnya? Ya, jangan tapi bilang keras-keras. Kenapa kamu gak kasih tahu? Maksudnya apa sih? Hah? Jadi tisunya? Gak boleh dibuang masukin ke kloset? Iya, kloset. Masa sih? Iya. Di pesawat aja aku masukin ke kloset. Kamu? Gak boleh kan sebenarnya? Di pesawat? Ah, di pesawat gak apa-apa, tapi bandara nih gimana? Di bandara? Di bandara aku gak pakai. Soalnya kamu pipis aja kan? Pipis doang sih, gak BAB sih. Jadi BAB gimana? Biasanya kamu kotor ih. Kopi yo. Orang ada orang BAB kalau mencret pakai tisunya terus dilap gitu, iya. Terus pas dilihat. Iya, terus dibuang. Iya, buang gitu. Bau atau tapi ada murisannya. Salah kali maksudnya itu. Aku mau aku tanya nanti di resepsionisnya. Resepsionisnya. Jadi BO 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 gimana gitu. Beneran serius ah? Iya, serius. Kenapa kamu gak tahu? Tapi di Jepang gak begitu kan semua? Di Jepang iya, beda. Di Jepang kan kita, Jepang kita selalu buang ke dalam toilet loh, seriusan. Karena kan toilet paper itu ya, itu cepat rusak, dia langsung kena air langsung rusak. Jadi gak mungkin mampet. Iya, kalau tapi tisu yang lain beda. Berarti tisunya keras. Ini namanya toilet paper itu kena air langsung rusak, bener ya? Bener. Aku nggak tahu, cuma ntar aku tanya deh sama mas. Iya, hari ini aku kaget. Terus boleh buang pampersnya Mirchan di dalam toilet? Nggak boleh, pasti mampet yo. Iya, itu dia seneng banget. Seneng banget ya. Lihat aja ya. Ya, ini kaget gua. Gua lagi. Oh, iya, jadi iya, anak kaget. Cikarang kamu. Kaget, aku. Ya, itu bedanya berarti. Coba tanya mama, kaget nggak mama? Iya, iya, mama. Mama. Oi. Mama. Toilet dodatta? Toilet wa kami ga
流せないトイレでした。どうしたのその紙。その紙はゴミ箱に捨てました。どう、汚いんじゃないの、臭いよね、なんかポップだったら臭いよ ね、 ね、 ね、誰かのポップかもしれないよ、ね、だったら持って帰れない、首屋さんが buat orang Indonesia. Aku enggak tahu jujur, aku enggak tahu. Orang Indonesia. Kenapa kamu enggak tahu? Aku kan di rumah enggak pakai itu. Ah, kamu cuma toilet paper kan langsung pakai gayung, langsung diusap-usap pakai tangan gitu loh, dikocok-kocok buat ngebersihin. Oh, jadi kamu biasanya pupunya di rumah aja ya? Iya, pup bukan di luar. Kurar, ya? Enggak, kalau di luar tuh biasanya pakai gayung saya. Ah, iya ya. Tapi enggak di PT aku. Ini tetap toilet papernya dibuang langsung di dalam. Oh ya? Mm-hmm. Di PT aku yang orang Jepang ya. Mm-hmm. Oh, jadi kalau sama orang Jepang oke lah. Aku nggak tahu ini masa. Tapi deh. Coba kalau orangnya mencret gitu bau loh. Masa sih ah? Jangan bilang gitu. Aku udah bayangin. Ya kita ngebayangin mirjang aja tuh. Ya ya ya. Mulutnya itu loh. Lucu banget ah. Mungkin apa ya, lapar ya? Kayaknya lapar deh saya. Ya? Harus menyusui. Jadi di mana? Yaudah kita minta masnya percepat aja deh. Kalau nggak tempat yang tadi gimana? Tempat tadi? Ah. Yang itu? Ah. Yang punya kita itu? Buat orang sakit itu. Tapi mungkin dia lapar kan? Pakai. Di sini apa kok mungkin? Jangan lah. Oh, jangan di sini, nggak enak. Pakai itu nggak enak lah. Iya. Eh, aku enak. Kamu enak, katanya sih nanti mau dipercepat siapin satu ruangan. Oh gitu? Nah, katanya begitu. Oke, okay. Kalau gitu ya kita nungguin ya. Tunggu dulu, sayang sabar ya. Jangan di sini, tempat umum ini. Ya, nanti. Kalau di Jepang nggak apa-apa kan? Ya, di Jepang sih nggak apa-apa, nanti kalau di sini ada yang lagi puasa jadi batal. Oh iya ya. Lihat kamu nyusuin anak. Gengker kita nyusui ya. Senyum lagi. Raiku. Guys, masa dia nggak tahu di Jepang memang ada wash lab-nya yang pakai tombol-tombol itu loh, yang elektrik, kayak ya? kayak apa tuh, kayak pegangan pesawat gitu, huh? Boeing 737 yang ada tombol-tombol gitu kan. Ya, ya. Kalau di Indonesia tuh, kalau yang di yang ini ya aku tahu ya, yang di perusahaan Jepang di toilet itu mereka ada ini kayak cantolan gitu loh sayang, nanti buat keluar air yang gitu. Takut kalau apa? Apa? Lu meledak? Ya, gimana? Gak mungkin. Coba ntar kamu coba deh, di kamar juga ada nanti pasti. Oh iya? Nah, di pinggir yang tempat duduk begini, di pinggir. Kayak gini. Oh. Diputer. Harus tulis. Kayak tulis. Gitu, iya aku gak tahu kok. Mama pasti gak tahu. Mama pasti gak tahu. Gak tahu pasti. Mama pasti gak tahu. Aku juga gak tahu. Gimana? Orang asing semua kan? Di sini. Orang asing semua? Orang asing semua. Kenapa menurut kau? Ya coba-coba deh itu ya, raba-raba. Oh ini bisa dipakai, coba. Ayo. Buat mas deh, kita nanya mas ya. Saya mau tanya mas. Tapi pertanyaannya memang aneh ya. Itu di kamar, di toilet itu ada tulisan toilet paper jangan dibuang di dalam gitu ya. Di dalam kloset. Kloset, iya. Oh, iya kan. Jadi buang di tempat sampah. Iya, jadi jadi setelah dilap dibuang di tempat sampah. Iya, betul. Okay. Yang paling penting kamu harus tanya kan. Yang itu gimana gitu? Mencari itu. Apa itu? Kalau diambil tetap begitu. Iya. Oh, memang tidak boleh buang. Karena ya, kami biasa buang di karena toilet paper di sini keras. Enggak, itu kan melting kan? Iya, Oh iya, aku kan lebih tahu kan. Mana orang Indonesia? Aduh. Oh, iya. Jadi nanti di kamar gimana? Sama. Oke, oke. Karena selalu kita buang. Oh iya, karena di sini tidak melting ya. Iya. Nanti bawa pulang ke Jepang aja. Bawa pulang. Buang saja di tempat sampah. Di tempat sampah. Iya. Oke. Satu lagi, kalau itu ada sauna kan? Di sini udah sauna. Oh. Kalau onsen? Onsen ada tapi ada jam. Onsen sauna harus masuk. 24 jam. Oke. Okay. Ini boleh terancang nggak? Iya, pastinya. Oh iya ya. Iya, karena kan onsen. Oh.
onsen. Ya, ya pakai baju. Karena memang onsen seperti itu. Oh, yeah. Snow in Indonesia. Memang kami ya. Tapi memang onsen. Di mana pun onsen memang pasti teranjak. Oke. Okay, okay. Oh ya ya ya, oke okay, oke. Okay. Tapi di sana tidak boleh kan? Oh ya tidak boleh. Itu swimming pool. Swimming pool tidak boleh. Aduh kacau banget. Di situ bukan, di situ isi air panas. Huh? Boleh telanjang kan jadi onsen. Ada lagi. Untuk parkir saya kan bawa mobil. Boleh, oh. Ada struknya. Oh. Boleh, nanti saya bawa. Nanti saja kalau lagi repot. Oke. Oke. Makasih ya. Udah sulung. Pertanyaan tadi. Sorry, iya. Saya enggak. Tidak apa-apa. Kita masih percepat untuk kamar. Oke, dulu ya. Ditunggu ya. Terima kasih. Bang ya, Mbak ya. Makasih ya. Mungkin belum pernah ada yang tanya kali. Iya, aneh. Beda mungkin. Beda. Ha? Ya, begitu di Indonesia berarti. Mm-hmm. Toilet papernya itu terlalu keras, terlalu tebal mungkin ya. Oh iya iya iya. Yang harusnya bisa jadi 3 jadi 1. Oh jadi ada pertanyaan lagi. Apa kalau lagi? Kita bawa toilet papernya dari Jepang gimana? Soalnya bisa melting gak? Jangan tanya, gak usah deh. Jangan lepo-lepo. Nanti kita tanya, bukan nanti kita tanya aja ya. Oh iya iya. Oke oke oke. Udah tahu berarti ya mission accomplished. Accomplished ya, bebas. Bebas. Tenang. Kasih tau mama. ティッシュはやっぱり硬いから、流してダメって。あと上も自分のところのトイレも。そうなの。部屋もダメ。分厚いなんだって。インドネシアのやつだって。だからうんちブーしても流しちゃダメ。日本に持って帰るんだって。そうなんだ。やばいやん。Sayang. Apa? Ada sesuatu. Apaan? Ini. Ya, bisa enggak? Bisa kan keluarkan airnya? Enggak, aku takut. Enggak bisa. Tapi ada kan? Ada. Ada. Aku udah menyangkutkan tapi aku enggak pegang. Nanti kalau kamu duduk di situ, kalau kamu BAB gitu, coba kamu nyalain itu air ya. Kalau enggak di kamar mandi kita aja nanti di kamar. Tapi kalau airnya kayak air terjun gimana? Ya gitu. Itu mah. Airnya gimana? Itu air. Enggak. Gimana? Biasa. Gimana adjusting-nya? Air mancur enggak adjusting-nya. Itu ininya diatur kayak keran air gitu loh. Bukannya gitu. Pelan-pelan gitu. Kan gimana? Enggak, semakin gitu. Kamu buka banyak semakin kencang gitu. Jadi takut. Pelan-pelan. Kita lah. Nanti ntar kamu coba di kamar aja. Ya di kamar aja ya. Baru nyampe Cikarang loh ini. Kamu udah banyak ketemu sama mama, banyak ketemu hal-hal aneh. Iya. Gimana kalau nanti kita keliling Cikarang? Iya, gimana? Kamu udah panik loh. Ntar bisa-bisa kaget kamu lihat orang jemur celana dalam di atas ini genteng. Genteng apa? Genteng di atas atap. Aku udah lihat. Iya udah lihat. Kacau nih orang nih. Baru nyampe sekarang udah banyak ya. Iya. Hal-hal yang menarik, aneh lucu. Orang jemur pakaian dalam di atas genteng. Iya kenapa gitu ya? Rezeki bisa hilang itu. Iya.